jadi dia di alun-alun di handap tukang alun-alun handap anu tukangin gedung ada nih. Udah saya dengan Ibu Kasubag. Guys, ini perlu segera dibereskan ini, karena memang ini menyangkut. Saya takut disalahgunakan tempat ini, teman-teman. Karena tadi saya kepergok, ini motornya di sini, teman-teman nih. Motor di sini, terus ada yang pacaran. Ini anak sekolahan lagi, teman-teman. Mungkin waktu-waktunya sekolah sekarang. Kasihan sama orang tuanya yang sudah susah payah cari uang untuk anak. Anaknya malah bikin pacara. Memang ngeunah pisan atuh Pak di dieu mah. Bobogohan. Kan ini mau setelah beres di sana. Semua diberesan gitu. Itu dipake kan dia buat panggungnya di sini. Oh, panggung nanti. Nah, oh pantesan di dieu tah. Budak teh merenya nyumput atuh Pak, mau angkat tinggal di ditu nya. Ngeunahun. Kebogohan, terus sudah ada botol-botol minuman, teman-teman. Aduh, saya ngeri lihatnya juga nih. Mudah-mudahan ada ular, mungkin ya. Tuh, ini botol-botol minuman, teman-teman tuh. Botol minuman. Terus tadi yang lihat pacaran di waktu-waktu jam sekolah, ya anak sekolah tadi. Saya sampai istighfar, teman-teman. Kumalah mun keur silih bobogohan gitu aya orang macoknya power rupanya. Oke, ini rencana panggung, teman-teman, ke sana. Ini atraksi di sini. Ini panggung nanti semua mustami di sana. Ini buat acara-acara. Iya, kan ini alun-alunnya sampaikan di bawah dulu. Mestinya juga dia dirawat, dibersihkan segera. Ke teman-teman. Ini tadi atuh pernah didik nyumput bisa tuh mau ketingali atau tidak tuh mah. Bobogohan dari teman-teman. Ini di atas juga takut ada ular, ular hijau teh sok macok. Ini juga sudah diceret-ceret nih. Kebenu aing. Iya, kebenu aing tapi tong diceret-ceret, teman-teman. Itu kalau benu aing gitu. Tapi dicoret-coret gitu. Ini harus dibersihkan nantinya. Ini nanti panggung, buat panggung nanti kan perhelatan akbar sini. Ini juga ngejemurung nih. Sayang sekali nih uang rakyat di harus dipelihara dan tidak disalahgunakan tempat ini. Oke, saya lihat kiri kanan takut ada ular nih, ngeri sekali. Tapi nu bobogohan mah, anu bobogohan mah wani oge nya, takut ular tuh aya teu takutna gitu. Indahnya meureun indah sampai sini, teman-teman. Tadi teh barang ningali teh merosotkeun calana dua ati goblok. Aduh ampun. Aya wae teman-teman lah. Gusti nu agung, teu mau modal teh bobogohan tadi. Tek di kafe atuh. Di rumah makan ada syarat wujuh. Dok SMP, teman-teman, nggak tahu SMP mana lah. Pokoknya inilah bukan pelajaran lah. Lamun te kita kesini mah bebersih dari PUTR nggak bakalan nih kawenehan atau kapergok mempergoki anak sekolah yang lagi pacaran di sini, teman-teman. Di panggung nanti rencana untuk show. Oke. Haji ada di berani mati, teman-teman. Ini ada pasukan yang mau bersih-bersih. Oke, pakai manual sebagian. Kalau mau bawa itu mau dua, Pak. Ya.
Parang. Oh, Pak Jaban, Pak ke Parang. Di mana mesin? Bawa Parang. Oh ya, nanti aja. Sapu-sapukan aja. Dapat pisang, pisang. Dapat pepaya dari kebun Bantur. Dapat gedang dari kebun Bantur. Masih kena kita yang punya kita itu. Bahaya kena daun. Itu manis mungkin ya. Korpena sambil ketium panas. Panas. Panas, Pak. Oke. Gimana Kantis? Panas. Alhamdulillah. Cuman beberapa orang yang ikut. Iya, enggak apa-apa. Yang penting mah berbuat.
Buat kebaikan. Oke. Gimana kuliahnya? Berjalan. Berjalan wes. Sambil kerja. Itu dua bulan observasi di sini? Dua bulan. Sampai bulan Juli. Oke, guys, ini Kang Tis. Boleh bekerja dulu. Dapat pepaya wantur, teman-teman. Dapat pepaya wantur tuh. Pepayanya banyak tuh, kan. Oke, teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ringan kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Terus semangat untuk berkarya, semangat untuk NKRI Jawa Barat, Bandung Barat yang lebih bersih, sehat dan memikat. Dan dari alun-alun PMK Bandung Barat, saya menyampaikan salam hangat Jumat bersih. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.